Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Gorang Ciklon, saat ini saya berada di kawasan sekitaran JIS, di sebelah selatan JIS ya. Ini jalur sebelah selatan JIS sudah bagus, sudah lebar. Trotoar juga sudah bagus, lampu jalan, penerangan juga sudah menyala, dan ini jalan yang baru ya. Sudah ada dua jalur. Nah, ini dia stadionnya. Ini sekarang sudah ada dua jalur, terbagi dua jalur ya. Ini jalan baru dibangun juga, belum lama. Untuk mempermudah akses menuju ke Stadion JIS supaya tidak macet ya, kalau seumpama di JIS ada acara. Ini tadinya di sini jalannya sempit banget, satu jalur, tapi sekarang sudah jadi dua arah, dua jalur seperti ini. Trotoarnya juga disayang, semak-semak di pinggiran sudah terlalu rimbun dan tidak dibersihkan ya. Tuh, sudah menutupi separuh jalanan. Ini dulu pemukiman-pemukiman yang berada di pinggiran jalan ini digusur semua sudah ya. Dulu banyak warung-warung di sini nih, pemukiman-pemukiman liar itu sudah dibersihkan untuk dibangun jalan. Terus di tepat di samping di sana, nah itu yang banyak kendaraan pada masuk, itu juga jalan baru juga, baru dibangun juga. Itu lewat tepat di samping stadion, di pinggir kali, muter ke arah waduk. Arah danau ya, bukan waduk, danau. Danau Cincin yang berada di belakang Stadion JIS sana. Tuh, ini sayang sekali nih, nggak dibersihkan ya. Sudah nutupin. Ini sampai ke ujung sana, ini juga sudah bagus jalanannya, aksesnya. Ini akses jalan raya ya, jalan umum. Bukan jalan, bukan akses masuk ke stadion. Kalau akses masuk ke stadion, itu yang di depan sana, itu ada flyover yang dari RAM, wah ngeblur, dari RAM barat ya, menuju langsung ke skidek Stadion JIS. Terus sekarang juga sudah ada ditambah satu lagi akses pintu masuk lewat CPO dari Ancol. Dari Ancol langsung masuk ke Stadion JIS. Ini sayang banget Stadion JIS ini terlalu dekat, terlalu mepet dengan jalan raya, jadinya agak susah ya. Kalau misalnya ada acara, itu pasti kemacetan parah banget. Jadi nih, cuma jarak berapa meter saja dari jalan raya, terus yang di ujung sana itu cuma jarak berapa meter sudah jalan jalur rel kereta api.
rel kereta api, terus jalan raya juga, terus ada jalan tol juga untuk yang di sebelah sana ya. Nah, yang di belakang sini, ini tepat di belakang sini ada danau cincin. Jadi ya agak susah lah.